Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para pengguna Asus Zenfone Max Pro M1? Oke, di video ini saya akan membagikan tutorial cara mengupdate manual ke Android 10. Pertama, kita harus masuk ke situs Asus resminya untuk mendownload file upgrade sebesar 1,67 GB. Kalau untuk serinya sendiri, seri ZB602KL versi Indonesianya. Oke, kita masuk ke BIOS and firmware, dan sini ada detail untuk jenis softwarenya. Ini ada improve item, ada 1 sampai 16. Oke, ada juga perbaikan booknya juga di bawah, tinggal dibaca-baca sendiri. Ini lumayan kompleks. Kalau untuk update resminya belum muncul, kita coba update manual. Ini versi beta ini. Oke, untuk downloadnya bisa menggunakan jaringan WiFi biar lebih stabil. Oke, jika udah di download, kita masuk ke file manager. Biasanya langsung ada notif di depan di atas kalau misalkan kita udah download. Kalau misalkan belum, kita harus pindahin filenya dulu ke file system, jadi biar dia kebaca. Oke guys, sini kita tinggal langkah mengupdate nya ini di atas ada notifikasi, kita tekan. Oke, paket pembaruan AL strip Asus S00T WW17/2017 .26429 user, ukurannya 1,752379 KB. Oke, sebelum update pastikan baterai penuh biar tidak gagal. Oke, langsung kita oke. Kita tunggu sampai selesai. Oke, HP-nya akan reboot. Ini reboot yang kedua kali. Oke, pembaruan sistem telah berhasil. Kita klik OK. Di sini ada yang di atas masih menyelesaikan sih. Kita cek apa yang baru di Android 10 ini. Yang pertama di layar home ada Google Now-nya yang sebelumnya nggak ada. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ada tambahan di barnya, menu bar, tema gelap sama penyimpanan. Di tema gelapnya kita coba dulu. Oke, langsung beralih ke gelap. Ini tidak berlaku untuk wallpaper, berlakunya untuk submenunya atau di menu. Oke, saya coba buka email, langsung beralih ke menu tema gelap. Dan yang kedua ini ada penyimpanan, penyimpanannya udah langsung ke Google File, jadi tidak usah perlu aplikasi pihak ketiga. Oke, ini sejenisnya kayak Google Drive gitu. Ini ada sesuaikan ZB601KL Anda. Ini beralih, tadinya kalau nggak salah 602 jadi 601, nggak tahu kenapa nih. Kalau untuk jaringan internet WiFi masih sama, di penambahannya di ada di WiFi, jadi kalau kita nyalain kita bisa langsung pakai kode QR. Di mode hotspot juga sama, jadi kita tinggal nyalain hotspotnya dan teman yang mau pakai bisa langsung scan kode QR-nya. Bisa scan kode QR. Kalau untuk baterai masih sama, penyimpanan juga, sidik jari juga masih sama nih untuk keamanannya. Ini ada kontrol orang tua juga masih sama. Gestur ini yang baru nih, di gestur
tadi kita pilih, bisa pilih navigasinya, ada navigasi gesture, navigasi 2 tombol, dan navigasi 3 tombol. Ini bisa disesuaikan contohnya seperti ini, jadi masuk ke atas langsung ya menurun ke bawah, masih kayak seperti yang biasanya ada animasi bagian atas ini. Oke, kita ke tombol kontrolnya, Androidnya udah Android 10. Androidnya udah Android 10. Dan ini bisa split screen atau layar double. Kita coba buka Facebook sama YouTube. Oke, caranya cukup mudah. Kita tinggal recent apps, kita tekan yang lama di bagian logo YouTube atau logo apa aja, logo aplikasi, kita layar terpisah. Oke, seperti ini. Oke, bisa ini layarnya double. Ini memudahkan untuk multitaskingnya. Yang tak kalah menarik dari update Android 10 kali ini di Asus yaitu kamera. Oke, kenapa kamera? Ya, kameranya sekarang bisa pakai mode Pro. Oke, ini mode Pro. Ini ada efek manualnya untuk set lensanya. Meskipun ya terlihat burik, masih kelemahan kamera Asus. Ini bisa mode Pro, modenya makin banyak. Ini masih standar nih. Oke, dan di sini di settingnya beragam sekarang, lebih banyak pilihan. Ukuran fotonya masih ini, banyak banget. Nih, sampai ke VGA-nya ada. Reduksi mata merah masih sama, pencahayaan, keseimbangan otomatis masih sama, dan untuk videonya sekarang bisa rekam di 4K UHD, lebih menarik ini. Dan encodernya juga ada 3 pilihan, tadinya cuma MP4, sekarang ada 3 pilihan. Encoder audio juga ada penambahan. Oke, versinya 20.002. Kalau untuk Zen UI nya masih sama, masih pakai Android One sistemnya. Oke, jika video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like. Jika tidak, tekan dislike. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.